Selamat sore, ini Tio berada di Hotel 88 yang berada di Parepare. Nah, ini cara masuk menggunakan karo ortu elektrik seperti ini saya berada di 206. Tinggal dipasang seperti ini. Oke, kalau udah tinggal dibuka. Nah, yang kedua, kita pasang kartunya dia seperti ini. Ya, oke, lampu menyala. Nah, kita tutup kembali pintunya. Oke, yang pertama kita lihat kamarnya. Dia kamarnya seperti ini, saya dapat 2 tempat tidur untuk harga 295. Ini bersih dan terjaga rapi. Untuk kamar tidurnya seperti ini. Oke, yang ke berikutnya kita lihat kamar atau kamar toiletnya istilahnya. Kalau toiletnya dia seperti ini karena udah saya pakai. Ini ya lumayan bersih. Ada untuk sikat gigi. Nah, ini toiletnya jongkok, ada sabun dan sampo-nya. Seperti ini. Ya. Ya, mudah-mudahan selalu akan terjaga terus untuk kebersihannya. Oke, yang kedua ini ada ya AC. Hasilnya setengah VK. Nah, ini ada tempat untuk baju. Ini ada tempat untuk ngaca-ngaca. Ini ada hotelnya juga. Ada oke, ini ada air minum. Nah, ini perbekalan saya. Ini televisinya 32 inci. Nah, ini daftar menu untuk Hotel 88. Nah, ini daftar laundry. Oke, dia seperti ini. Oke, silakan buat rekan-rekan yang mau ini, yang mau istilahnya jalan-jalan atau mau holiday ke kota Parepare, saya sarankan untuk menginap di hotel ini. Ini kondisi luarnya seperti ini. Ini saya berada di lantai 2. Nah, ini ada gedung-gedung yang baru mau dibikin. Sebelah situ ada Grapa Retail Komsel, ada masjid juga di situ. Ya jauh. Nah, Grapa Retailnya di situ. Ya, mantap. Oke, sekian review hotel dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat sore.